Lagi dengan kami, ini salah satu produk Signora yang namanya NutriBlend, ya. Nah, saya mau menjelaskan di sini cara penggunaan NutriBlend Signora. Nah, di sini dapat 3 gelas, yang 2 gelas yang kecil, 1 gelas yang besar. Ini dapat 2 mata pisau, ya. Ini pisau yang lurus, ini fungsinya buat bumbu kering. Dan pisau yang S, ini fungsinya buat bumbu dapur, bumbu basah. Dan juga daging dan jus juga lebih bagus, ya. Nah, kita contoh mau buat bikin jus. Nah, bisa menggunakan gelas yang besar, ini cocok sekali, ya. Nah, kita tinggal masukkan buah-buahan. Nah, kita tinggal tutup seperti ini. Cara penggunaannya, kita tinggal dipaskan di sini, ada lubangnya, ya. Nah. Nah, kita putar sesuai arah jarum jam ke kanan, ya. Cara melepasnya, kita tinggal putar ke kiri. Nah, di sini kan ada buah-buahan yang agak berat. Kalau kita mau ini, kita bisa reverse dulu atau dicacah dulu seperti ini caranya. Ya. Nah, kita tinggal angkat, kita lepas pisaunya. Ya. Kita dapat satu aksesoris ini sebagai fungsi untuk gelas kalau kita mau langsung sajikan. Nah, satu gelas lagi yang kecil ini cocok sekali buat bumbu kering, bumbu dapur, ya. Ini menggunakan pisau yang lurus. Nah, cara penggunaannya juga sama, ya. Kita tinggal tutup aja. Nah, contohnya kita mau menggunakan gula pasir sebagai tepung donat. Nah, kalau di sini, nah, kita tinggal luruskan di sini. Nah, kita putar suara jarum. Ya, nah, dan di sini kita tinggal lepas pisaunya. Dan ini kita bisa menggunakan tutup ini kalau kita mau simpan di gelasnya aja, ya. Nah, satu gelas ini supaya nggak tercampur, satu gelas buat bumbu kering, satu gelas buat bumbu dapur, supaya nggak berubah warna, ya. Nah, dan satu aksesoris ini karet silikon untuk penggantinya. Kalau kita mau ganti di sini, kita tinggal cungkil aja di sini, ada karetnya. Kita bisa ganti dengan satu karet silikon ini, ya. Terima kasih, Signora.